lagi di channel YNX Gaming. Oke, hari ini kita kirim barang ini guys ke Afrika. Jadi ini adalah map Afrika dan di depan sini ada mobil Isuzu D-Max muatan overload khas Thailand atau Thailand nih guys. Ini dia jalur Afrikanya guys. Dan ini mobil kita guys. Nah, bagian belakangnya kayak gini guys. Mobilnya ini keren banget ya. Coba kita hidupin dulu guys. Oke. Asapnya ngebul coy. Ini knalpotnya di depan ya guys, di sebelah kanan. Jadi ini dekat bener sama blok mesinnya guys. Jadi ini sangat-sangat menambah tenaga atau performa dari engine mobil Isuzu D-Max ini coy. Suara turbonya mantap banget coy. Cumi darat ini guys. Yo, let's go coy. Wih, tarikannya oke banget guys. Iya coy, tarikannya maut juga coy. Rem pakem. Ayo kita berangkat guys. Hati-hati ya, ini muatan kita berat. Jadi ini bukan kapasitas mobil ini guys untuk muatannya ya. Ini melebihi kapasitas coy. Macam tak betul je budak ni. Kita hidupin. Ayo. Pelan-pelan coy. Ini apa namanya? Muatannya terlalu berlebihan ini guys ya, seharusnya nggak sebanyak ini ya. Kalau di Thailand nih memang orangnya nekat-nekat guys, tapi kalau muatan segini ini di Thailand tuh mesinnya seperti ini guys, dimodif ya, serta kaki-kakinya juga di upgrade. Nggak tahu ini terlihat ceper, bukan di upgrade, ini mungkin di downgrade guys. Jadi kelihatan lebih rendah ya ini, mobilnya lebih ceper guys. Coba kita tengok interiornya guys. Interiornya seperti ini coy. Ini gila ditambah-tambahin kayak gini guys ya, semacam RPM nih banyak banget guys. Di sebelah kanan juga nih ada indikator NOS ini atau turbo ya, turbonya guys mantap guys. Ini udah dirombak nih ya untuk persnelingnya guys. Aduh kok silo banget coy. Persnelingnya udah dirombak juga nih, ada ini juga head unit yang bisa dimainkan ini guys ya. Kalau terhubung internet ini bisa di play YouTube, Spotify dan lain-lain guys. Good job. Wih suaranya mantap banget coy, suara turbonya coy. Hati-hati coy. Pelan-pelan Pak Sopir. Okay. Ini mobil buat ngirim-ngirim barang malah dipakai untuk balapan coy. Tuh, ada gajah hijau dan segala macam coy. Rame banget ini di sini di Afrika nih guys. Binatang-binatangnya guys. Ini apa di tengah jalan ini? Pelan-pelan. Oh, bukan. Jeblongan ternyata guys. Jangan sampai melulu coy. Baru main patah as. Jangan sampai patah as coy. Aman gak nih guys? Coba guys. Aku ngeri guys, ini kalau lewat jeglong-jeglong kayak gitu bisa patah as mobil kita guys. Hati-hati. Aduh, lewat kayak gini aja nih. Suaranya mantap banget coy. Pelan-pelan, sungai coy. Ternyata di Afrika ada airnya coy ya, ada sungainya nih. Ya memang ada mungkin guys ya. Ini dia nih guys, sungai Afrikanya guys. Ternyata cetek guys. Easy. Ban kita tidak tenggelam ya, masih aman guys ya. Kita agak miring dulu nih jalannya biar nggak nyangkut coy. Oh my god. Gila nih mobil ngeri banget guys. Wih, mengerikan. Yo, gas kan coy. Kita lanjut guys. Wah itu ada apa lagi tuh? Seperti ada laut guys di depan sana guys. Tapi kayaknya nggak mungkin laut itu guys, sungai juga ya. Lanjut coy, ini jalannya tanah semua nih guys. Jalan tuh rally di Afrika nih guys. Hati-hati tikungan. Ngeri patah as coy. Yang belakang ya, ini berat banget soalnya guys. Tidak ada klaksonnya mobil ini guys. Mati klaksonnya guys. Tapi lampu sen nyala ya. Lampu sen nyala coy. Lampu utama nyala juga ya. Hanya klakson saja yang mati coy. Ini kalau di aspal lari kayak apa nih guys. Di jalan tanah aja kayak gini coy. Kenceng banget coy. Terasa mobil rally coy. Ampasnya mau habis ini coy. Kampasnya udah mau habis coy. Os, duh, ada jalan ke kanan coy.
kita lurus coba ya, bisa nggak lurus nih guys? Kalau nggak bisa nanti balik lagi nih, aku nggak tahu nih jalurnya kemana nih. Soalnya nggak ada mapnya coy. Nani? Zebra coy, zebra coy, zebra coy. Ini ada zebranya coy. Banyak zebra di sini coy. Zebra coy. Lan coy, jangan terlalu barbar coy. Kasihan mobilnya coy. Waduh, sungai lagi nih kayak ini guys. Wah bukan guys, jembatan guys, ada gajahnya guys. Gajahnya lagi mandi coy. Ini ada 4 gajah lagi mandi coy. Astaga, gajahnya mandi di sini guys. Emang apa sih nggak boleh? Tengok gajahnya guys. Yang kanan babonnya nih ya. Yang kiri nih jantan guys. Boong. Yang bener. Rame gajah di sini guys. Gajahnya mandi bareng coy. Biar guys, gajahnya semok-semok guys nih bokongnya guys. Oh, waduh. Guys, jangan terpesona guys sama gajah guys. Ayo kita lanjut guys. Pelan-pelan, Pak Sopir. Kita nikung ke kiri. Wih, detail mode-nya keren juga nih coy. Mulus banget coy. Tarikannya mau coy. Sampai ngesut-ngesut guys. Saya dipentokin guys nih guys. Wah, gesit banget coy mobil coy. Ada apa lagi nih guys? Jerapah guys sama gajah lagi nih. Woi, gajahnya coy mantap banget, besar-besar coy. Ini jerapah coy guys, jerapahnya guys. Banyak banget. Wah, gajahnya mau nyebrang takut nih. Ada zebra, jerapah lengkap di sini guys. Silau sekali di sini coy. Oh coy, itu apa guys? Ada macan akar coy. Hancur coy, kijang ya ini ya. Binatangnya banyak banget di sini guys, di Afrika ini guys. Ini dia guys nih, kijang-kijangnya nih guys. Kijangnya lagi makan rumput coy. Kok nggak bergerak ini guys, binatangnya guys. Mana guys? Apalagi di depan itu guys. Kita gaskan coy. Tidak ada harimau ya guys ya. Tidak ada harimau di sini, cuma ada zebra coy. Aku ngeri ada singa Afrika guys. Nanti kita digigit sama singa Afrika coy. Gaspol coy. Astaga guys. Terbang ke alam bebas kita coy, dan kita kembali lagi. Oh no. Waduh, kacau deh Pak Sopir. Terlalu barbar kita tadi guys. Hati-hati dah. Ngebut-ngebut banget ini kita nih. Wah, kita dikembalikan ke habitat lagi guys. Pak Sopir yang ngamun guys. Awas blusuk coy. Astaga, blusuk sungai guys. Blusuk sungai guys. Astaga, astaga. Ya ampun guys. Kita malah nyebrang sungai coy. Astaga, pendaknya patah as coy. Patah as guys, yang belakang guys. Tapi masih bisa jalan guys. Aduh, aduh. Awas nanti yang belakang dua-duanya patah as, ini berbahaya guys. Gak bisa jalan guys, ini udah patah as satu sebelah kanan ya. Patah as sebelah kanan tidak masalah guys, masih bisa jalan guys. Gas terus. Jadi mobil drift nih kalau patah as, ini camber belakangnya guys. Waduh, waduh. Camber mobil kita guys. Masih aman ya yang kiri ya. Cuman yang kanan doang tuh guys. Yang kanan patah coy. Hati-hati Pak Sopir, jangan sampai patah lagi nih yang kiri nih. Aduh, aduh, aduh. Oh my god, ngesot guys. Tuh guys, patah kayak gitu guys. Digasaknya terus guys. Wah coy, jangan sampai yang depan patah juga nih nanti nih. Jangan sampai patah semua ini, kenapa bosok sini coy. Berbahaya ini kalau patah semua, nggak bisa jalan ini guys. Patah nggak nih guys? Nggak ya, aman ya. Aman guys, masih bisa jalan guys. Masih aman guys. Aman coy.
Serasa mobil rally ini guys. Ini kita mengantar barang ke Afrikanya jadi kacau nih guys, gara-gara patah AC nih guys. Wih, pelan coy, bablas lagi. Astaga guys. Woi. Aduh. Apa patah yang depan juga nih guys? Astaga guys. Yang depan patah juga guys, kanan kiri guys, depan belakang guys. Camber dua-duanya guys. Ini yang depan ya sama yang belakang yang kanan guys. Tapi yang kiri masih oke dah. Iya guys, yang kanan masih oke guys. Cuman yang kiri guys. Yang kiri yang aman ya, yang kanan patah guys. Susah nih dikendalikan guys. Aduh guys. Kok bisa kayak gini guys? Aduh. Lihat guys, kayak gitu guys. Astaga. Masih bisa jalan. Aduh. Tengklek pernya guys. Berat banget tadi steering nih. Aduh, nggak karuan ini coy. Mobil kita nggak karuan coy. Hey, bisa jalan guys. Aduh. Ayo coy. Aduh, susah ini belokin ke kanan, susah coy. Jadi susah coy. Astaga. Gak mau coy ke kanan coy. Guys, itu ada rumah apa guys di belakang guys? Oh guys, kita sampai di rumah suku primitif Afrika coy. Lihat guys di belakang sana guys. Kita mundur guys. Woi, bisa mundur coy. Astaga, kok kayak gitu guys? Terbang mobil kita guys. Ya balik lagi di sini. Astaga coy, kita tadi sampai di rumah suku Afrika ya. Kembali dikembalikan lagi di sini guys. Oke guys, jadi kita tadi udah hampir sampai di suku Afrika ya, tapi malah dikembalikan lagi di sini. Aduh, mungkin kita lanjutin lagi dah guys. Ini nggak cocok nih kalau ngirim barang ke Afrika guys. Ini terlalu ekstrim ya muatannya guys. Ya cocoknya di aspal aja nih guys. Gampang patah ah di sini coy kalau kita ngebut-ngebut coy. Kita lanjut lagi dah di next video guys. Jangan lupa guys, do like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sekarang yang kiri yang patah coy.